Gadis berinisial A 10 tahun mengalami nasib malang usai keluarganya mengalami perampokan. Tak hanya harta bendanya yang raib, namun juga nyawa sang ayah HS jadi korban. Bahkan ibundanya Resti dan neneknya Nining masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kejadian ini terjadi di Kampung Cimayang Sari, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 18 September 2024. Humas RSUD Lewiliang Hetty Rodiah menyebut sang anak sudah dipulangkan lantaran keadaannya sudah membaik. Meski sudah diizinkan pulang, gadis kecil itu masih mengalami trauma. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.